Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholik Bayu Roto. Saya adalah mahasiswa PBG dalam jabatan 4 di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan dengan nomor peserta 2015-033-179-13 dan NIM 211-446-116. Saya telah mengambil video untuk uji kinerja di SMP Negeri 1 Candiroto pada hari Senin, 6 Desember 2021. Demikian video perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning. How are you this morning? Good. Ini ada 4 anak tapi izin ya ke belakang ya. Ini Pak Bayu lepas masker karena biar jelas suaranya. Sebelumnya kita siapkan dahulu. Ayo kita siapkan. Semoga hari ini berjalan lancar. Kita semua diberikan kesehatan. Ini kalian sedang tidak tes hari ini ya. Hari ini tidak tes sehingga kita bisa melaksanakan acara ini pagi hari. Ini yang tidak masuk, semua masuk. Kahit sudah sembuh? Sudah ya, sudah tidak minum lagi. Ya, Faris juga sudah sembuh? Ya, alhamdulillah. Yesterday we have learned about procedure text, right? Kita kemarin sudah berbicara dan mempelajari tentang procedure text ya. Oke, okay, we will continue the next materi today. Ya, silakan berlanjut. Ini kita akan mempelajari teks yang menarik ya, funny text ya, teks yang menyenangkan. Sebelum mempelajarinya, Pak Bayu mau tanya dulu. I want to ask you all. Have you read some story? Beberapa cerita, a story? Pernah membaca cerita? Komik atau bacaan-bacaan? Pernah belum? Pernah ya? Ada banyak sekali cerita. Itu ada cerita legenda, iya apa tidak? Ada legend, that is fable. Ada banyak sekali. Kemudian jika kita rangkum, teks itu termasuk teks apa jenisnya? What the kind of the text? Kira-kira teks apa? Nah? Naratif, good. This is the narrative text. Ada banyak sekali teks naratif. Di situ ada fable, ada legend, kemudian ada heroic, ya, heroic story atau cerita kepahlawanan. Itu ada banyak sekali. But today we will learn about narrative text. Narrative text kok enggak muncul? Narrative text. One of the several of narrative text is apa yang kira-kira? Kalau cerita yang lain-lain. Fable. Tujuan mempelajari pembelajaran itu kira? Tujuannya ini kompetensi dasarnya. Biar kalian tahu ya kompetensi dasarnya. Nanti kalian bisa memahami fungsi sosial struktur teks dan fungsi kebahasaan dan teks naratif dan menangkap makna. Makna secara lisan dari teks itu, fable. Kemudian, oh ya, yang lebih menarik lagi, Pak Boy punya sebuah video. Silakan kalian simak videonya tentang apa. Paham ya, itu saja ya. They used much disciplined manner. They would hurry to the field every morning as soon as it was light enough to see by. And supper was lazy and was every day in shame, singing songs to himself and eating tasty treats. He would enjoy his life to the fullest and hardly care. He always used to pity the poor.
Yeah. Who you want the story? Tahu ya ceritanya ya? Ceritanya itu nggak seperti ini. Before from the text, from the video, we can learn the first. How many characters are in the story? Berapa karakter besar? Two. One dress of pearl and a lot of hair. Silver. Ya, smooth dan bold. Who are the character on this story? Siapa saja karakternya? The ants and grasshopper. Grasshopper. How do you describe the character of this story? Bagaimana kamu deskripsikannya? Boleh saya coba? How? How do you describe the ant first? What can you describe from the ant? The ant is coba. Apa? Malu ya. Diligent, rajin, boleh. Diligent ya. Prepare at all from the sebelum apa itu winter ya. Menyiapkan semuanya sebelum musim kan? Itu rajin. And the grasshopper lazy, good, lazy. What can you learn from this story? Apa yang dapat kalian pelajari? Jangan malas. Don't be lazy. Good. Jangan malas. Yang lainnya rajin, benar ya? Boleh saja. Jadilah orang yang rajin. Bagus. Itu ya pokoknya harus menyiapkan segalanya. Prepare at all, ya. Prepare at all before we do something sebelum kita melakukan sesuatu itu untuk menyiapkan segalanya. Okay. To learn more about narrative text, watch this video. Untuk mempelajari narrative text, silakan kalian simak video. Ada resolution, ada jalan keluarnya nanti ya. Setelah ada masalah, bisa keluar. Seperti film Korea pokoknya ya, drama percintaan yang indah. Papa ya sudah nonton dulu, tapi sekarang nggak pernah. Karena kalau sekali nonton itu nggak mau berhenti sampai episode terakhir biasanya. Jadi itu memang agak jelas lah. Channel structure of the narrative. Ada orientation. Orientation is opening, ya. We call opening. Kita bilang itu pembukaan. Jadi dari orientation itu kita bisa mengetahui kira-kira jalan ceritanya mau seperti apa itu dari orientation. Tapi kita bisa mengetahui karakternya, ada karakter yang jahat atau yang baik. Kamu, gitu ya. Itu karakter jahat. Ada problem, ada masalah, ada konflik. Ya, kemudian ada climax, puncak acara. Puncak film itu climax. Ada resolution, jalan keluar. Apa itu berarti language? Nanti kita baca. Dialog to express attitudes, personality, and also relation from the past events. Menyampaikan sebuah cerita pada kejadian di masa lalu. Biasanya kan kalau cerita naratif itu pada zaman dahulu kalau begitu ya. Bukan ceritanya sudah dimulai, bukan ceritanya belum dimulai, tapi yang sudah dimulai. Itu menyampaikan seperti ini. Dari situ sudah paham belum? Sepertinya belum ya. Sudah bingung. Masih bingung ya. Oke, kita buka bersama-sama. Ini definisinya ya. Kemudian di situ kita menceritakan tentang fable. We learn about fable. It's a short tale. Cerita pendek tentang hewan.
shorter about any mouth. The next itu social functionnya yang tadi interchain. Interchain itu apa? Interchain apa? Mampi cinta yang fable, short tale to teach a moral lesson adalah cerita pendek yang mengandung pesan moral. Itu set ending ya. Itu pemeran utamanya sebetulnya belalang ya, tapi karena belalang itu punya mata yang jelek, punya mata yang buruk, sehingga berakhir bersedih atau akhirnya menikah. Kemudian language features-nya, use simple past tense, short by hunter, good man, always be kind. Kemudian use saying verb, thinking verb, and action. Kalian tahu tidak saying verb itu apa? Coba yang jawab saying verb itu apa? Verb itu apa? Kata? Seimbang. Kata kerja yang dikatakan. Berarti contohnya berbicara, ngobrol itu seimbang. Thinking verbs. Thinking verb itu tidak terlihat karena itu hanya dilakukan saat orang itu berpikir. Hasil literalnya. Gitu ya. Itu tanya batin tau ya. Mulutnya nanti ada suara itu thinking verb, action verb, kata kerja yang ada aksinya ya. Run, walking ya, punch itu action verb. I have one video game for you all. Videonya yang cuma kalau di send di WA yang sini ya, nanti ada pertanyaan nanti kalian boleh jawab. Apa pak? Question. Itu pertanyaan kalian perlu simak dulu pertanyaannya sebelum melihat videonya. You look from the question first after you watch the video. What is the title? Who are the character? Who do you describe? Where did the story happen? What are the problem? What do you learn? Ya? Sebelum itu, oke, betul, gak apa-apa. Kalian nanti kita kasih video, ya. I want to give you one video. You answer this question in your worksheet, in your book. Setelah itu nanti kalian jawab di buku tulis atau di kertas. Ya? Sudah difoto soalnya? Boleh difoto, nanti nanti tak tayangkan lagi. Okay, this is the video judulnya The End and Dove. Apa kira-kira? Dove. Sebetulnya ada banyak sekali kata merpati, ada pigeon, ada dove ya. Kemudian ada apa lagi? Merpati. Merpati ya. We watching this video. Jelas ya? I walk on my teeth, my thirsty hands, went to the river to quench his thirst with some cool water. I don't know.
Oh, I can't bear the pain. When he was a hunter, the dove flew away to the safe place. Thank you, my dear friend. Thank you. My dear friend, Ava. You have lost my life. It was the least I could do for you. Do you know the story? Okay. This is this question. This is the question and you write in your textbook. After it, you read it. Tulis soalnya enggak? Tulis lah. Tulis soalnya biar nanti kamu bisa sekali. Tulis ukuran. Saya nomor 1, buat nomor 1. Ini nomor ale bolong lho. Smooth itu lembut. Ayo ini mana? 6 Silakan. Afet. Coba. Afet.
Bet. Bet siapa tadi yang Bet? Bikis sama. Yang kenyang. Satu Bet. Pemburu. Pemburu, pemburu, guys, pemburu sudah ya. Pun. N. Apa namanya? Wataknya semut apa Bet? Baik hati atau apa? Tidak lo ya, yang baik hati itu meripatinya. Coba di N. Coba N. The N is returning the fort. Kapan? Sini coba lagi. Berarti, apa berarti bulan? Berarti sama apa? Itu ada nama, nomor absen, kemudian jawabannya. Sangat kelihatan bagus. So it was high enough for all during the working society. Kira-kira apa isinya? Gak tahu ya? Coba kerjakan dulu, nanti kalian tanyakan isinya. Iya, kakak yang mau minum. Minum batu. Biar betul.
Paragraf tulisan. Paragraf. Paragraf. Paragraf tapi PH bukan F. Ini serangan tuh pada saya. PH. Oh PH. Sangat panas, seekor kakak kelaparan, kehausan, ya, mencari air minum. Si kurang main dia tidak menemukan air dimanapun. Dia sangat kehausan dan hampir menyerah. Suddenly, si shower terjok will hurt, tapi kemudian dia menemukan sebuah kendi, ya, sebuah kendi. Kendi, she flew straight down to see if there any water inside. Kemudian dia turun untuk melihat di dalam kendi ada airnya apa tidak. She was surprised, dia terkejut, karena ternyata ada air di dalamnya. She crawled, tried to push her head into the jar. Ya, kemudian dia berusaha untuk apa? Masukkan moncongnya ke dalam kendi. Akan tetapi, suddenly she found that the neck of the jug was too narrow. Dia menemukan bahwa moncongnya terlalu pendek untuk minum di situ. She tried to push the jug down for the water to flow out, but she found that the jug was too heavy. Dia sudah berusaha keras, akan tetapi masih tidak bisa. Karena apa? Terlalu dalam. Terlalu dalam. The crow thought hard for a while, then she was looking around, she saw some pebbles. Pebbles itu apa? Batu kerikil. Dia menemukan kerikil, dia berhenti. Suddenly, had a good idea. She started picking up the pebbles one by one, dropping into the jar. Dia memasukkan kerikil satu persatu ke dalam kendi. Hasilnya, as more and more people found the jar, the water level keep rising. Sure it was not enough for the crow to drink. Apa artinya? Lama-kelamaan airnya naik karena kerikilnya semakin lama semakin banyak. Ya tidak? Akhirnya dia bisa. Kira-kira pesan moralnya apa? What's the moral to you? Don't give up. Jangan menyerah. Try it, ya. Cobalah terus. Seperti kita belajar, jika kita merasa kesulitan, kita belajar terus menggali informasi agar besok kita bisa mengerjakan soal. Bisa ada PA, masih ada UAS kan? Masih ada. Good. Dari situ ada pertanyaan apa tidak? The first from the general structure, for the language features, for the meaning. Ada pertanyaan apa tidak? Kita coba lagi. No, the first. What is the apa namanya pengertiannya ya? What is the definition of narrative and fable? Udah bisa? Yang bisa tak kasih satu ya? Iya serius. Bener. Pikirannya ini ada satu ya. Ya kira. Narrative text, Indonesia saja, sebuah teks ya, menghibur, menceritakan sebuah cerita. Good. Kemudian fable, sebuah narrative text yang berisikan tentang hewan, memiliki pesan moral. Good. Genre structure, yang ini lagi ada apa saja? Orientation. Good. The next. Complication terakhir
resolution. Good, ada tiga ya. Kemudian language features yang paling utama. You think simple? Faster. Kemudian di situ ada adverbial phrase. Ya, ketiga. Kemudian ada action verb. Moral value. Apa tidak? Ada moral value apa tidak? Itu nanti di terakhirnya, bukan di linguistics-nya ya. Kemudian ada action verb, ada shaping verb, yang satu tipik. Bisa ya? Besok insya Allah kalau kalian mau belajar ini, kalian sudah tahu. Besok kalau mau diajar sama Bu Ente, aku sudah bisa berpuasa. Gak ya? Thank you for me. Itu berapa menit? Sak jam 10. Pas akhirnya kita selesai di penghujung acara. Tidak ada PR ya. Yang juga sama Bu Ente saja. Papa doakan semoga tesnya lancar. Nilainya bagus-bagus. Jangan sampai mendapatkan nilai yang jelek. Sebelum pulang, jangan pulang langsung setelah berdoa. Nanti tak kasih jajan dulu ya. Sate rasanya. Ayo berdoa kemas. Kalau masih ada kesulitan boleh WA kabar atau WA apa pun juga boleh. Nah, ini sudah tahu WA tadi ya. Bapak-bapak bayi masih sama, mungkin kalian kalau masih nyimpan itu masih sama seperti yang dulu. Well, abisnya bu, seperti yang dulu. Apakah yang nyimpan itu tidak ada ya, jahat ya? Padahal dulu kalian tahu langsung well. Oke, kita let's prepare the floor first. You for your attention. Hope you in a good condition. Get good score in your test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.